Kita sebenarnya terlebih tidak mampu untuk membayar kembali segala nikmat yang telah Allah SWT pinjamkan kepada kita. Kalau Allah minta bayaran daripada kita dengan ibadah kita, walaupun 500 tahun kita beribadah kepada Allah, 1000 tahun kita beribadah kepada Allah, berjuta-juta tahun kita beribadah kepada Allah pun belum mampu kita membayar kembali segala nikmat yang telah Allah pinjamkan kepada kita. Yang mana nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah minta bayaran daripada kita. Tetapi nanti di padang mahsyar kelak akan ada pertanyaan, akan ada persoalan ke atas kita semua, sama ada nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil, semuanya akan dipersoalkan, diperhitungkan, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita terpaksa bertanggungjawab sejauh mana kita menunaikan ataupun kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita di jalan yang betul, di tempat yang betul, mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada satu hari ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah pada waktu tengah hari yang sangat panas terik, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar daripada rumah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu,
bertembung juga dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bertembung juga dengan Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, maka bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah sebabnya kalian keluar daripada rumah kalian pada waktu yang sangat terik panas yang bersangatan ini, yang mana biasanya pada waktu begini tidak ada sesiapa pun yang akan keluar daripada rumah mereka. Maka dijawab oleh para-para sahabat tersebut dengan serentak mengatakan, al-ju' ya Rasulullah, kelaparan telah menyebabkan kami semua keluar daripada rumah kami pada waktu ini kerana sudah berhari-hari lamanya kami tidak mengecap sebarang makanan. Maka di saat itulah hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku juga keluar daripada rumah aku dalam keadaan lapar, dalam keadaan kebulut, aku juga sudah beberapa hari tidak menjamah sebarang makanan. Ayuh kita semua pergi ke rumah seorang sahabat yang paling hampir dengan kita, yang mana rumahnya begitu dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Biasanya rumah Abu Ayyub adalah tempat di mana para-para sahabat akan dijamu dengan makanan, para-para sahabat yang kelaparan. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, maka di sanalah isteri Abu Ayyub telah menyampaikan berita kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada suaminya yang ketika itu sedang berada di kebun tamar, kebun kurma, mendengar berita kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana terlalu gembiranya Abu Ayyub dengan kedatangan Rasulullah, Abu Ayyub telah membawa kurma, satu tandan yang mana pada kurma tadi terdapat berbagai-bagai jenis kurma. Ada kurma yang telah masak, ada yang separuh masak, ada kurma mengkal, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku tetamu paling istimewa pada hari ini boleh pilih nak makan kurma mayat mana yang disukai oleh beliau. Bila dengar berita kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu telah sembelih seekor kambing dengan tujuan untuk menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana para-para sahabat berkumpul di hadapan makanan, di saat makanan nak disuapkan ke mulut, tiba-tiba mengalir air mata di kelopak mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh para-para sahabat, wahai Rasulullah, ketika mana kita sedang berada di depan makanan, mengapa tuan menangis? Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, demi Allah, sesungguhnya makanan yang kita makan pada hari ini pun akan dipertanyakan, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Maka para-para sahabat terperanjat, ya Rasulullah, kita makan bukan dalam keadaan kenyang, bukan dalam keadaan kita perut masih lagi penuh dengan makanan kita makan. Kita jamu makanan pada hari ini dalam keadaan kita sangat-sangat lapar, sangat-sangat perlukan makanan. Takkan makanan ini pun akan dihisap oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti? Maka demi Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah berjanji dalam Al-Quran, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian nanti di hari kiamat kami pasti akan mempertanyakan setiap satu daripada nikmat yang kami pinjamkan kepada manusia. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat lidah, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat otak, nikmat kenderaan, nikmat rumah tangga, nikmat keluarga, nikmat anak, nikmat isteri, nikmat kesihatan, nikmat kemudahan, nikmat keremajaan, nikmat menjadi orang dewasa. Segala nikmat yang melekat pada tubuh badan kamu akan dipertanyakan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, mazala qadam 'abdin, tak akan berganjak kaki satu orang hamba, hatta yus'al an arba'in, selagi tak lepas empat soalan. Yang selalu kita dengar dalam hadis, penceramah-penceramah menyebut, soalan pertama nak tanya kepada kita semua nanti di padang mahsyar, an syababihi fi ma ablah, tentang zaman remaja kamu, di mana kamu habiskan tenaga muda kamu dahulu, sama ada di jalan Allah, di jalan kebaikan, di masjid, di majlis-majlis ilmu, pada tujuan kebaikan, berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya, kamu gunakan zaman remaja kamu, kekuatan yang kami berikan kepada kamu, otak yang cerdas yang kami berikan kepada kamu, untuk tujuan kelalaian, hiburan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini soalan yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana soalan yang kedua pula akan ditanya, an umri fi ma ablah, kami nak tanyakan kepada kamu nanti di padang mahsyar,
umur kamu sepanjang hayat, di penghujung usia kamu, kamu habiskan banyak masa di masjid ataupun di tempat-tempat yang melalaikan, tempat-tempat yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis masa banyak di kedai kopi, habis masa di banyak tempat-tempat yang melalaikan. Maka soalan yang kedua pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala kepada kita semua nanti di hari kiamat. Dan yang ketiga, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu Allah Ta'ala akan tanya soalan ini, wajib kita kena jawab, iaitu min amalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, daripada segi hartanya, setiap sen yang kita dapat dalam hidup kita, setiap sen yang kita gunakan dalam hidup kita, Allah Ta'ala pasti akan bertanya kepada kita, daripada cara mana yang kamu dapatkan duit ini, dengan cara halal, dengan cara yang haram, dengan cara bagi suap pada orang, nak dapatkan projek tertentu kita sanggup memberikan apa-apa, maka akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Tuhan yang Maha mengetahui, tak ada siapa boleh bohong dengan Allah, tak ada siapa boleh sembunyikan sesuatu perkara yang dibuat daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah mana kita dapat, sama ada daripada jalan yang takwa, jalan yang halal, jalan yang haram ataupun jalan yang syubhah, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa fi ma anfaqahu, dan di tempat mana akan kita belanjakan duit tersebut. Walaupun kita dapat daripada jalan yang halal, tetapi kalau kita membazir dalam keadaan pakaian kita masih banyak di rumah kita, kita beli lagi. Makanan masih banyak di rumah kita, beli lagi. Benda yang dah banyak kita beli lagi, melebihi keperluan kita, itu pun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita gunakan sesuatu nikmat Allah Taala secara membazir ataupun tidak. Dan soalan yang paling ditakuti oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu adalah soalan yang keempat, iaitu sebanyak mana ilmu yang telah Allah ajar kepada kamu, ilmu agama yang telah kami ajarkan kepada kamu, ilmu tentang solat berjemaah, ilmu tentang solat tahajud, ilmu Al-Quran, ilmu tentang berbagai-bagai hukum hakam, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang berbagai-bagai perkara, sebanyak mana kamu beramal dengan ilmu yang telah kami ajarkan kepada kamu. Hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kita semua ke alam dunia ini untuk tempoh kehidupan yang sangat-sangat singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beritahu kepada kita dalam sepotong hadis, iaitu a'mar ummati baina sittin wa sab'in sana, umur umat aku di dunia tak panjang, 60-70 tahun saja. Tetapi walaupun umur kita tak panjang, lebih baik kita umur pendek daripada kita dapat umur panjang. Lagi panjang umur, lagi panjang hisapnya, lagi pendek umur, kurang sedikit hisapnya. Tetapi walaupun umur pendek, kalau kita dalam kehidupan kita yang sementara ini, kita berhati-hati, kita berusaha untuk membina kehidupan akhirat, kita meyakini bahawasanya Masya Allah, kita akan satu hari nanti, saya pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Setiap amal ibadah yang saya kerjakan semata-mata kerana Allah, saya tahan diri saya melakukan dosa dan maksiat, saya tak buat perkara lalai sebab saya takut nanti panjang hisab saya, lama berdiri saya di padang mahsyar. Maka kerana itu, dalam kehidupan yang 60 tahun, 70 tahun, kita akan menjadi satu orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Tetapi dalam tempoh yang singkat ini, hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, kalau kita merugikan diri kita dengan kita menyebabkan diri kita buat benda sia-sia dengan benda yang haram, nanti di hari kiamat kita akan menyesal dengan sebesar-besar penyesalan. Sebab itulah hadirin rahmati Allah, kita bangun pagi, tiap-tiap pagi ada dua mesej yang Allah telah sampaikan kepada kita semua, sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Mesej yang pertama Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, iaitu lakonan kita bangun daripada tidur. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam kita akan tidur. Dan tiap-tiap pagi kita pasti bangun daripada tidur. Bangunnya kita daripada tidur itulah lakonan daripada bangunnya kita di padang mahsyar nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu dalam sepotong hadis, wallahi demi Allah, la tamutuna kama tanamun, kamu semua pasti akan mati sebagaimana kamu semua akan tidur di malam hari bila tiba waktu kamu mengantuk. Bila tiba waktu mengantuk, bila tiba waktu tidur, semua orang pasti akan tertidur. Begitulah bila tiba waktu mati, bila tiba ajal kita, kita semua akan pasti merasai kematian. Ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
wala tub'atuna kama tastayqizun, dan kamu semua akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan mana kamu bangun daripada tidur. Kita bangun di pagi hari, masya-Allah, bangkit-bangkit daripada tidur dalam keadaan lenguh badan kita, dalam keadaan mood kita masih belum baik, dalam keadaan penat, dalam keadaan waktu itu masya-Allah mengantuk pun, tidur pun masih belum cukup lagi, maka dalam keadaan itulah kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Bila kita bangun daripada tidur waktu pagi, kita akan menunaikan solat subuh 2 rakaat. Tadi bangun daripada tidur itu mesej yang pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan itu kamu bangun, begitulah keadaannya kamu akan bangkit di padang mahsyar nanti untuk menghadapi penghisaban, perhitungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di pagi hari, tiap-tiap pagi kita tunaikan solat subuh 2 rakaat. Dalam solat subuh sebagaimana kita sedia maklum, ada 2 rakaat yang mana dalam 2 rakaat kita akan berdiri 2 kali di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesej yang besar daripada Allah sampaikan kepada kita. Bagi orang yang ada akal, dia akan berfikir, kenapa pagi hari Allah suruh saya berdiri 2 kali, Allah telah suruh saya sujud 2 kali, 1 kali duduk antara 2 sujud. Maka sebenarnya mesej yang pertama Allah sampaikan, berdiri yang pertama kita pada rakaat yang pertama dalam solat subuh mengingatkan kita kepada berdirinya kita dulu di alam roh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita dihantar ke alam dunia, Allah pernah mengumpulkan semua roh anak Adam daripada awal sampai akhir di padang Arafah. Di saat itulah Allah bertanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum, bukan aku Tuhan kamu, bukankah aku pencipta kamu, pemelihara kamu, yang memberikan kesenangan kehidupan kepada kamu, yang bagi kehidupan dan kematian kepada kamu, yang mengurniakan segala nikmat kepada kamu? Adakah kamu berjanji untuk taat kepada aku, hormat kepada aku, ta'zim kepada aku, berkorban untuk aku, melakukan segala-galanya semata-mata untuk mencari redaku? Di saat itulah masya Allah seluruh manusia kita semua berdiri di depan Allah Ta'ala. Waktu itu kita tak nampak lagi dunia ni, tak nampak KLCC lagi, tak nampak KL Tower lagi, tak nampak lagi Taman Tasik Perdana lagi, tak nampak padang bola Stadium Shah Alam lagi, kita tak nampak lagi kawan-kawan kita, kita tak nampak lagi pusat-pusat shopping-shopping mall dalam dunia ni. Waktu itu yang hanya kita nampak, zat yang pertama yang kita kenal dalam hidup kita, kita belum kenal mak ayah, belum kenal kawan-kawan, belum kenal anak isteri. Yang pertama kita kenal dalam hidup kita adalah Allah. Di saat itu semua manusia menjawab, bahkan kami bersaksi, hanya engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Kami berjanji, kalau kami datang ke alam dunia nanti, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semayang kami, puasa kami, zakat kami, haji kami, pengorbanan kami, harta kami, diri kami, masa kami, kebolehan yang kau bagi pada kami, bahkan nyawa kami, hidup kami, mati kami, segalanya kami akan korbankan untukmu ya Allah, tidak ada sikit pun untuk diri sendiri. Ini janji kita di alam roh, kita berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah kita berdiri di depan Allah, sujud yang pertama melambangkan kita ini ditiadakan oleh Allah. Setelah kita berjanji di alam roh, Allah Taala matikan kita, kita tidak wujud, sehinggalah tiba giliran kita dilahirkan ke alam dunia. Maka datang kita ke alam dunia untuk tempoh yang sangat-sangat singkat. Ulama kata singkatnya kita berada di dunia ni sama macam singkat kita duduk antara dua sujud. Masya Allah, kita sedia maklum, kita mai ke alam dunia ni, bila kita semayang 2 rakaat semayang sunat, ada orang sempat baca Rabbighfirli terus dia sujud, baru 20 tahun umur dah mati dah. Ada orang sempat panjang sikit Rabbighfirli warhamni wajburni dia sujud, berarti umur 40 tahun mati dah. Ada orang masya Allah panjang sikit wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani 80 tahun mati masya Allah. Maka sujud yang kedua melambangkan kematian. Kalau tadi antara sujud yang pertama tu dengan lahirnya kita ke alam dunia tak terlalu panjang, tetapi mati yang kedua ni, sujud yang kedua memakan masa 40,000 tahun kita berada di alam kubur. Maka setelah mana kita 40,000 tahun berada dalam kubur, tibalah waktu di mana Allah Ta'ala ingin membangunkan kita semua di padang mahsyar. Masya Allah, itulah berdiri kita pada rakaat yang kedua. Nanti kita semua akan, masya Allah, bila tiba waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setelah mana berlakunya hari kiamat. Dulu saya pernah ceritakan bagaimana berlakunya hari kiamat.
maka bila mana Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israfil alaihissalam, satu orang malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus untuk mengkiamatkan alam dunia ini, untuk menghancurkan alam dunia ini. Semenjak hari pertama dia diciptakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa sepanjang hidup kami, kami tak pernah tengok tuan gembira, tak pernah tengok tuan menikmati kehidupan, enjoy dalam kehidupan ini?" Maka dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa an'um? Bagaimana saya boleh berseronok dalam kehidupan dunia?" Sedangkan malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala, semenjak hari pertama diciptakan, senantiasa meletakkan sangkakala di mulutnya dan matanya sentiasa memandang ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila masa saja Allah perintahkan aku meniupkan sangkakala, akan kutiupkan tanpa aku tunggu walau satu saat. Kata Nabi, kalau keadaan begini keadaannya, bagaimana aku boleh menikmati kehidupan ini? Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sangkakala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Israfil alaihissalam, sebuah sangkakala yang diperbuat daripada mutiara, yang mana dia berupa seperti kaca, transparent, boleh nampak luar dan dalam, dan besarnya saiz sangkakala tadi, kalau diletakkan 7 petala langit, 7 petala bumi di dalam lubang sangkakala itu, nescaya muat telus untuk diletakkan dunia dan seisi-isinya. Maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan, wahai malaikat, tiupkan sangkakala yang pertama. Di kala itu, masya Allah, manusia seluruh alam akan mula mendengar satu suara yang mereka tak pernah dengar seumur hidup. Itulah bunyi sangkakala yang begitu aneh. Mula-mula keluar dengan perlahan, semakin dikencangkan. Dengan kencangnya bunyi sangkakala tersebut, maka seluruh dunia telah bergegar, seluruh dunia telah bergoyang. Allah mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalha," apabila bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, maka apa yang berlaku? "Wa akhrajatil ardu asqalaha," maka bumi akan menghamburkan segala isi peluh dia, akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan petrol, akan mengeluarkan besi, akan mencabutkan gunung-gunung, menyebabkan gunung hancur lebur, berkecai. Di kali itu Allah beritahu, "Wa takunul jibalu kal ihnil manfush," maka gunung-gunung akan berterbangan di udara sebagaimana kapas-kapas yang diterbangkan oleh angin. Maka kalau gunung pun berterbangan di udara, agak-agaknya bagaimana keadaan manusia pada hari itu? Masya Allah, manusia lari, tak tahu ke mana nak pergi. Mereka mengatakan, "Yaqulul insan yauma idzin aina al-mafar?" Ke mana kita nak lari pada hari ini? Tanya pada kawan-kawan. Kawan-kawan kata, "Saya pun tak tahu nak lari ke mana. Nak lari ke gunung pun tak selamat. Gunung pun dah tercabut, pokok pun dah tercabut." Allah mengatakan, "Fa idzan syaqqatis sama', bila berlakunya hari kiamat, tiba-tiba langit pun terbelah." Di kali itu bukan sekadar manusia dunia yang merasakan goncangan, bahkan seluruh malaikat daripada langit pertama sampai langit ketujuh semua digoncangkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat pun dalam keadaan kebingungan nak lari ke mana. Masya Allah, dalam keadaan itu Allah mengatakan langit dibelahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fakadat wardatan kadihan, kelihatan warna langit merah seperti dicapu, disapu dengan masya Allah cat minyak. Itulah warna langit yang kelihatan sebagaimana bunga ros pada hari tersebut. Dan dengan goncangan tersebut, Allah mengatakan, "Wa idzan nujumun kadarat," apabila bintang-bintang, planet-planet jatuh berguguran satu persatu ke muka bumi, masya Allah, "wajumi asyams wal qamar," dan belaganya matahari dengan bulan, maka di waktu itulah masya Allah apa berlaku kepada manusia. Yaqulul insan yawma idzin aina al-mafar, ke mana kita nak lari pada hari ini? Itulah hari yang mana diberitahu oleh Allah dalam Quran, "yawma tarawnaha," hari yang mana kamu lihat pada hari itu, "tadhalu kullu murdi'atin amma ardhat," ibu yang sedang menyusukan anak dia, dia akan lempar anak dia dengan tangan dia, dia tak sedar yang dilempar tadi adalah anak yang dikandung 9 bulan 10 hari dengan penuh kasih sayang. "Wa tada'u kullu dhati hamlin hamla," ibu yang sedang mengandungkan anak, dalam perut dia bayi terlucut daripada kandungan, dia pijak anak dia dengan kaki dia, dia tak sedar kerana yang penting hari ini bagaimana aku nak menyelamatkan diri aku. Bahkan dalam hadis mengatakan, syaitan cuba lari keluar daripada dunia, sampai di hujung dunia malaikat tumbuk muka mereka masuk semula ke dalam dunia. Waktu itu binatang pun dalam kebingungan berlari berkeliaran, jin pun berlari berkeliaran, manusia berlari berkeliaran, para malaikat pun dalam keadaan kebingungan. Di kali itulah Allah telah perintahkan, "wahai Israfil, sekarang kamu tiup sangkakala buat kali yang kedua." Tiupan yang kedua dipanggil nafatul saq, tiupan yang akan menamatkan riwayat seluruh nyawa makhluk yang bernyawa.
di kali itulah masya-Allah bila ditiupkan sangkakala yang kedua, Allah berfirman dalam Quran, wa nufikha fis-sur fas'aqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa'Allah. Apabila sangkakala ditiupkan, maka tamatlah riwayat seluruh makhluk yang berada di langit, apalagi makhluk yang berada di bumi. Malaikat semua jatuh satu persatu, mati bergelimpangan di langit. Manusia jatuh satu persatu, mati di bumi bergelimpangan mayat manusia. Maka di kali itu Allah Subhanahu wa taala beritahu, fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Malaikat orang yang dikecualikan oleh Allah, orang yang dikecualikan oleh Allah daripada merasa gegaran itu adalah para nabi, para syuhada. Mereka tak merasakan sedikit pun gegaran daripada gegaran hari kiamat. Adapun selain daripada mereka, semuanya merasakan gegaran itu. Setelah mana seluruh dunia hancur, maka di saat itulah Allah SWT akan genggam 7 petala langit, dan Allah SWT lipat 7 petala langit, dan Allah genggam 7 petala bumi dalam tangan kanan Allah dengan kekuasaan yang layak dengan zat Allah SWT. Lalu Allah bertanya kepada sekalian makhluk dia, limanil mulkul yaum, siapakah raja yang paling berkuasa pada hari ini? Limanil mulkul yaum, siapakah raja yang paling berkuasa pada hari ini? Limanil mulkul yaum, siapakah raja yang paling berkuasa pada hari ini? Di manakah mereka yang angkuh, yang sombong di dunia? Tunjukkan kepada aku kehebatan kamu. Di kali itu tidak ada siapa yang menjawab pertanyaan daripada Allah. Akhirnya Allah sendiri menjawab, lillahi wahidul qahar, raja yang paling berkuasa, kerajaan yang paling berkuasa pada hari ini adalah kerajaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Pemaksa. Allah mengatakan, alal malikul kudus, assalamul al-mu'minul muhaimilul azizul jabbarul mutakabbir, akulah raja yang paling hebat, yang paling sombong, yang paling berkuasa pada hari ini. Setelah itu Allah Ta'ala biarkan alam dunia ini berada dalam keadaan padang jarak, padang terkukur. Tidak ada laut, tidak ada darat, tidak ada gunung ganang, tidak ada lembah. Semuanya telah menjadi dataran yang rata, bergelimpangan mayat manusia dan binatang-binatang. Akhirnya lama kelamaan berubah menjadi zarah-zarah, menjadi debu-debu, akhirnya lenyap begitu saja. Inilah keadaan alam setelah mana Allah SWT melakukan kiamat ke atas alam dunia. Setelah genap 40,000 tahun lamanya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba waktu Allah nak kejutkan kita, Allah nak bangkitkan kita di padang mahsyar. Sebab itu tiap-tiap nabi datang ke alam dunia menceritakan kepada kita bagaimana dahsyatnya padang mahsyar, bagaimana dahsyatnya hari kebangkitan. Setelah itu Allah telah turunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Masya Allah, diturunkan hujan dengan begitu lebat sehingga naiknya air hujan separas 12 hasta di paras dunia. Di seluruh permukaan bumi dipenuhi dengan air banjir separas 12 hasta tinggi daripada permukaan dunia ini. Maka bila tiba waktu Allah ingin membangunkan kita di padang mahsyar, Allah berfirman kepada langit, kepada bumi, sebagaimana firman Allah pada hari berlakunya banjir pada zaman Nabi Allah Nuh AS, waqila ya ardu bil'i ma'aki, difirmankan kepada tanah, wahai bumi, sedut air kamu, waya sama'u aqli'i, wahai langit, berhenti daripada turunkan hujan, waghidhal ma', dalam beberapa lama, akhirnya air banjir tadi telah surut dalam beberapa saat. Maka hadirin rahmati Allah, bila mana air surut, berlaku dua kejadian pada permukaan bumi. Yang pertama, rupa-rupanya bumi yang lama dulu yang diperbuat daripada tanah, yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan dosa, maka digulung oleh Allah SWT dan Allah gantikan dengan bumi yang baru daripada perak, yang mana padang mahsyar itu hari ini kita sangka sebagai manusia biasa, kita sangka mungkin padang mahsyar ini letaknya di planet Marikh, mungkin letak di planet Jupiter, melainkan letak di planet Zuhal. Kita rasa mungkin padang mahsyar itu bukan di dunia ini. Sedangkan Allah mengatakan dalam Quran, yauma yarawnahu ba'ida, hari yang mana kamu nampak hari itu jauh, wa narahu qariba, sedangkan kami nampak hari itu begitu hampir dengan kamu, dekat dengan kamu. Pada hakikatnya kita sendiri sekarang ini, ketika mana kita hidup di dunia, kita sedang berpijak di atas bumi mahsyar tanpa kita sedar. Cuma sekarang ni bumi ini masih diperbuat daripada tanah, nanti di padang mahsyar diubah oleh Allah Ta'ala menjadi masya-Allah dataran yang diperbuat daripada perak. Dan yang kedua, berlaku rekahan di seluruh permukaan bumi, kejadian yang berlaku. Dan Nabi SAW sendiri mengatakan, ana awwalu man tansyaqu anhul ard, kubur akulah yang pertama akan merekah, dan daripada celah rekahan itu akan dizahirkan jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan jasad para-para nabi, para-para awliya, dan dikubur mana sesiapa ditanam, masya-Allah di kali itulah kita akan dibangkitkan bersama dengan
sahabat-sahabat kita, sahabat di kubur mana kita ditanam, itulah sahabat-sahabat kita yang akan berjalan menuju ke medan, ke pentas mahsyar nanti, suatu hari nanti. Ketika mana tiba waktu Allah Ta'ala ingin membangunkan manusia, di kala itulah Allah Ta'ala akan perintahkan Malaikat Israfil AS untuk tiup sangkakala buat kali yang ketiga. Sebelum Allah bangkitkan kita semua, Allah Ta'ala telah terlebih dahulu mencantumkan badan manusia yang telah menjadi zarah, yang telah menjadi debu, akhirnya bercantum menjadi tubuh badan sebagaimana kita lahir ke alam dunia ini. Dalam keadaan itulah Allah Ta'ala akan bangkitkan kita di padang mahsyar. Dan Nabi juga mengatakan, bu'ithal insanu ala ma mata alaih, dibangkitkan manusia dalam keadaan mana mereka mati, itulah dalam keadaan itulah mereka akan dibangunkan di padang mahsyar nanti. Cuma bezanya pada hari itu, dibangunkan kita dalam keadaan bertelanjangan, tidak berpakaian, dalam keadaan botak, dalam keadaan belum berkhatan, itulah keadaan manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan wahai malaikat Israfil, ambil nyawa manusia ini, roh manusia, maka kamu raupkan roh tersebut, masukkan dalam lubang sangkakala. Maka di saat itu kamu tiup sangkakala buat kali yang ketiga, maka Israfil AS mula meniupkan sangkakala, maka akhirnya keluarlah roh manusia daripada lubang tersebut, bergerak berterbangan di udara seperti lebah mencari tubuh badan masing-masing sampai di tubuh badan tuannya. Maka dia akan masuk daripada hidung, menjalar nyawa manusia dalam badan manusia. Tiba-tiba bergerak tangan, bergerak mata, bergerak kaki, manusia merasakan seolah-olahnya saya baru saja selesai daripada tidur yang begitu lena, yang begitu panjang, 40,000 tahun kita tidur di alam barzakh sana. Maka waktu itulah manusia akan bangun, ada yang menggeliat, ada yang gonyong-gonyong mata, ada sebagian di kalangan manusia orang yang beriman, dia akan bangun mengucapkan la ilaha illallah walhamdulillah. Tetapi orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dia akan bangun dengan mengatakan ya hasrata ala ma farratu fi jambillah, alangkah ruginya saya kerana saya hidup di dunia telah banyak melanggar perintah-perintah Allah. Tetapi bila mana manusia bangkit di padang mahsyar, walaupun di dunia ni muka kita sama, nampak sama saja, tetapi bila bangkit di padang mahsyar, orang yang beriman, wajah mereka diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumatabyadhu wujuhun wa taswadu wujuh. Pada hari yang mana sebagian orang diputihkan muka mereka, orang yang beriman pada Allah bangun di padang mahsyar, wajah mereka berseri-seri. Ada di kalangan umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Ada umat aku, wajah mereka bercahaya seperti bintang-bintang di langit yang berkilauan. Tetapi masya Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak melakukan dosa dan maksiat, wajah mereka dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikali itu orang yang durhaka kepada Allah akan gonyong-gonyong mata menanyakan kepada Allah Taala, menanyakan kepada kawan-kawan, ya wailana, celaka sungguh, man ba'athana min marqadina, siapa yang kacau kami, siapa yang ganggu tidur kami yang telah sangat-sangat lena pada hari ini. Maka di waktu itulah sebenarnya ketika mana manusia telah bangun kepada mahsyar, Allah Ta'ala telah set up padang mahsyar di luar jangkaan manusia. Masya Allah, manusia tak sangka ini padang mahsyar. Masya Allah, di kali itu Allah Ta'ala hantar 70,000 para malaikat ke serata alam untuk halau manusia untuk menuju ke padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana aku bangun nanti di padang mahsyar, aku akan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, bersama dengan Sayyidina Umar, aku akan pergi ke kuburan Baqi', aku akan pergi ke Mekah di kuburan Ma'la, aku akan bawa seluruh orang ini, akan aku syafaatkan mereka untuk masuk ke dalam syurga bersama dengan aku nanti. Ini janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang biasa macam kita, kalau tak ditanam di Madinah, tak ditanam di kota Mekah, kita akan berjalan bersendirian bersama dengan kawan-kawan kita yang ditanam bersama dengan tanah perkuburan besar yang mana kita ditanam di alam dunia, tuan-tuan rahmat Allah. Maka di kali itulah malaikat akan halau kita. Tetapi alangkah terperanjatnya kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu nanti di padang mahsyar, yang pertama perubahan yang berlaku kepada alam dunia ini yang merupakan padang mahsyar bagi kita, Allah Ta'ala akan turunkan matahari satu jengkal di atas kepala manusia, satu mil di atas kepala manusia. Maka di kali itulah kata perawi hadis ini, aku tidak pasti apa yang dimaksudkan dengan satu mil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah satu mil itu satu kilometer ataupun satu panjang sebatang celak yang kita gunakan untuk menyapu celak di mata kita, ataupun sama ada begitu panjangnya dekatnya matahari atas kepala manusia, ataupun satu mil satu kilometer di atas kepala manusia. Maka masya Allah, hari ini ulama mengatakan
matahari yang jaraknya berjuta-juta kilometer daripada pandangan mata manusia, hari ini keadaan cuaca yang begitu panas, El Nino yang melanda negara-negara kita di alam dunia ini, tetapi bayangkan nanti di padang mahsyar, kepanasan matahari dipertingkatkan 99 kali ganda lebih panas daripada matahari di dunia ini. Bayangkan apa keadaan yang berlaku kepada kita pada hari tersebut, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu nanti di padang mahsyar, masya-Allah manusia akan terbagi kepada tiga golongan untuk berjalan menuju ke padang mahsyar, yang mana masya-Allah letak tempat letaknya mahkamah Allah Taala untuk Allah hisab kita, pentas untuk Allah menghisap amalan manusia, letaknya di negara Palestin. Nanti atau lebih dahulu Allah Taala akan turunkan arasy-Nya di atas batu yang pada malam Isra dan Mi'raj Nabi tambat buruk dia di atas batu tersebutlah akan diletakkan arasy Allah Subhanahu wa Taala, dan di bawah arasy tadi Allah Subhanahu wa Taala nanti akan perintahkan para malaikat untuk susun mimbar-mimbar, kursi-kursi yang mana akan diduduk oleh masya-Allah para nabi, para syuhada, para siddiq, para solihin. Mereka akan duduk di satu tempat yang begitu istimewa yang Allah telah ciptakan untuk mereka. Hadirin dan rahmati Allah sekalian, Nabi SAW mengatakan ada di kalangan umat aku orang-orang yang bertakwa, yauma nasrul muttaqin ila rahman wafda, pada hari kami bangkitkan orang bertakwa, mereka akan menuju kepada padang mahsyar, ke pentas penghisaban, dalam keadaan berombongan-rombongan, dan mereka akan menaiki kenderaan seekor unta yang diperbuat daripada emas. Allah telah berikan untuk mereka naiki kenderaan tersebut menuju kepada padang mahsyar. Tetapi ada di kalangan umat manusia yang banyak melakukan dosa dan maksiat, mereka nanti terpaksa berjalan kaki daripada negara kelahiran mereka sampai ke Palestin untuk mereka menghadapi perhitungan. Dan satu lagi golongan orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, yang ingkar kepada Allah Ta'ala, mereka berjalan dengan melesetkan muka mereka ke tanah menuju kepada mahsyar, masya Allah, dalam keadaan yang cuaca yang sangat gelap, walaupun matahari satu jengkal di atas kepala manusia, tetapi pada hari itu akhirat yang menjadi begitu gelap, Allah telah gelapkan segelap-gelapnya sehingga manusia tak mampu nak tengok tapak tangan sendiri pada malam pada hari tersebut. Masya Allah, hanya pada ketika itu nur daripada iman dan amal kita akan menyebabkan kita akan berjalan laju di padang mahsyar nanti. Allah telah ceritakan kelakuan orang beriman nanti di padang mahsyar. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim, pada hari yang mana kamu lihat laki-laki mukmin dan wanita mukminah ketika mana mereka berjalan, lampu begitu terang benderang di hadapan mereka, mereka berjalan laju sekali menuju ke padang mahsyar, begitu singkat masanya. Tetapi pada hari itu orang yang tidak sempurna iman, yang tidak sempurna amalnya, mereka akan mengatakan kepada orang beriman, jangan jalan laju sangat, tunggu kami semua, kami pun perlu kepada cahaya. Unzuruna naqtabis min nurikum, kami nak tumpang cahaya kalian. Maka apa jawab orang beriman? Qila arji'u wara'akum, kalau hampa nak cahaya bukan dekat akhirat nak cari. Nak cari nur ini, nur solat, nur zikir, nur Quran, nur majlis ilmu, nur dakwah, nur macam-macam, kamu kena balik ke alam dunia. Ke akhirat tak ada tempat untuk beli cahaya, tak boleh tumpang-tumpang, kami nak cepat-cepat sampai ke sana. Maka di kali itu orang munafik akan terpaksa berjalan-berjalan, tersepak batu, tersangkut kaki dalam kegelapan. Masya Allah, di hari itu begitu ramainya manusia yang mana Allah telah sebut dalam Quran, di padang mahsyar nanti waltafatis saq bisaq, betis manusia tak mampu nak bergerak berjalan ke depan, melangkah selangkah ke depan. Di depan betis kita ada betis orang, di celah betis kita kiri kanan penuh dengan betis manusia. Bayangkan macam mana kita nak bergerak. Kalau dekat dunia ni jam sikit pun kita dah pening kepala kita, sakit tension kita. Bayangkan di alam akhirat tak bergerak langsung kaki kita, tuan-tuan, untuk berjalan, nak bergerak, nak berjalan ke sana, masya-Allah, kerana terlalu ramainya manusia. Hari ini kita nampak dunia ni macam luas saja. Sebab apa? Banyak orang dimatikan oleh Allah. Kata mutan Nabi, kalau Allah telah tak matikan manusia ni, nescaya dunia ni penuh dengan manusia, tak ada tempat nak buat rumah. Tetapi masya-Allah, Allah matikan orang, kita nampak macam dunia ni luas. Tetapi bayangkan pada hari itu Allah bangkitkan manusia daripada zaman Nabi Adam sampai dunia kiamat, berapa bilion manusia berkumpul di kiri kanan kita. Bayangkan waktu itu masya-Allah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalaulah seandainya pada hari itu semua orang bertelanjangan, macam mana nanti aurat kita orang tengok? Aurat perempuan, aurat laki-laki?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-amru ya Aisyah,
Sesungguhnya urusan akhirat, urusan penghitungan, menyebabkan manusia tak sempat nak fikir tentang urusan orang lain. Tak ada masa nak tengok aurat orang. Yang penting hari ini saya selamat. Saya selamat dalam perhitungan pada hari ini. Sekarang tak tahu kita nak berjalan ke mana. Masya Allah dihalau oleh para-para malaikat. Ketika mana seluruh manusia dah berkumpul di padang mahsyar. Di saat itulah rupa-rupanya Allah belum lagi menzahirkan diri dia. Belum menjelmakan diri dia di hadapan manusia. Manusia ternanti-nanti. Masya Allah bagi orang beriman. Bila tiba waktu dia lapar, di bawah tapak kaki dia nanti akan dijelmakan oleh Allah Ta'ala. Tanah di bawah tapak kaki dia akan bertukar menjadi roti-roti. Dia boleh selup di bawah celah-celah kaki manusia tadi. Dia pun tarik roti tadi makan. Masya Allah, mungkin ada orang nak tanya pada saya. Ustaz, tak geli ke Ustaz? Saat lagi kita nak makan roti di bawah tapak kaki kita pijak. Lah ni kalau kedai mamak jatuh roti atas lantai pun saya tak mau makan. Hari itu siapa tak mau makan roti itu, tak ada langsung dah makanan lain untuk dia makan. Selama 50 ribu tahun dia akan berada di padang mahsyar. Tidak ada makanan lain. Tak boleh nak pilih malam ni nak makan tom yum, esok nak makan milak nak, lepas tu nak makan lain. Tak ada pilihan. Hampa makan ni adalah roti selama 50 ribu tahun lamanya. Masya Allah, tuan-tuan rahmati Allah. Bagi orang tidak beriman pada Allah, langsung tak diberikan makanan. Nabi kata orang kafir kerana terlalu dahaga, tekak dia terkeluar sampai ke depan mulut ni. Dia sampai mengatakan, begitu sekali, lekat dia punya halkum dia. Tak mampu lagi nak bercakap apa-apa. Maka setelah sekian lama, Allah biarkan manusia dalam keadaan begitu. Akhirnya Allah firman dalam Quran, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Akhirnya Allah menjelma bersama dengan para-para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Bila mana Allah Ta'ala datang, bila mana Allah Ta'ala menjelma, di saat itu Masya Allah, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. Seluruh padang mahsyar telah menjadi terang benderang dengan nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama ini kita tak pernah tengok kehebatan Allah, jalalnya Allah, agungnya Allah. Waktu itu, selama ini di dunia, kita semayang tak rasa kehebatan Allah, tak rasa besarnya Allah Ta'ala. Tetapi pada hari itu, bila Allah menjelma di hadapan manusia, di waktu itu seluruh manusia yang beriman kepada Allah, semua tertunduk, sujud, jatuh tersungkur di hadapan Allah. Nabi-nabi, para-para awliya, para-para solihin, semuanya bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Melainkan ada beberapa golongan yang mana mereka nak sujud depan Allah, tetapi tulang belakang mereka telah diratakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi satu tulang mereka nak sujud sangat. Itu orang-orang munafik di kalangan umat manusia, umat akhir zaman, yang mana di dunia dahulu ketika mana Allah panggil mereka bersolat, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, mereka tak datang ke masjid. Nanti di padang mahsyar ketika mana semua manusia bersujud depan Allah, mereka malu sangat depan Allah. Kami nak sujud, ya Allah, tolonglah bongkokkan belakang kami. Tetapi Allah ratakan belakang dia keras. Maka di kali itulah Allah mengatakan, khasyiatan absarhum tarhaquhum dhillah. Tunduk mata mereka di depan Allah, begitu malu seluruh tubuh badan mereka diliputi dengan kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dulu dekat dunia, muazin panggil datang semayang, orang dakwah ajak pergi ke rumah, pergi ke masjid buat gas, ajak kita mainlah berjemaah di masjid. Wa hum salimun, mereka dalam keadaan relax. Han tak tengok aku tengah nak minum teh ni, aku tengah baca surah Habak ni, han tak nampak aku buta ke mata, han nak ajak aku pergi semayang berjemaah di masjid. Waktu itulah tuan-tuan, hari akhirat barulah ketika mana Allah menzahirkan diri kita. Dirinya di kali itu orang yang tidak pernah bersujud pada Allah, mereka akan diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk bersujud. Maka setelah itu, terlebih dahulu, sebelum aku mengadakan perhitungan kepada manusia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlebih dahulu beritahu, wahai malaikat Jibril alaihissalam, aku perintahkan kamu pertama sekali bawa neraka jahannam mai ke sini. Masya Allah, bila mana Masya Allah malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah, Allah berikan 70 ribu utas tali belati kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk supaya dicangkupkan di tembok-tembok neraka jahanam. Semaka setelah diikat semua tembok-tembok tadi dengan tali, setiap tali tadi pula memerlukan tenaga 1,000 para-para malaikat untuk heret neraka jahanam bawa mai kepada mahsyar. Ketika mana Allah telah nak hisap kita, amalan kita, nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita semua, maka di kali itu Masya Allah, Nabi beritahu dalam hadis, 3 kali sebelum neraka jahanam sampai dekat kita, 100 tahun sebelum dia sampai, dia dah mengaum 3 kali, tuan-tuan rahmati Allah. Hal sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Kamu akan dengar ngauman dan begitu bengis di neraka jahanam. Masya Allah, tak mampu dibayangkan oleh manusia.
bila neraka jahanam mengaum pada kali yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu di kali itu seluruh manusia menggigil ketakutan. Ha, sama ada nabi-nabi, orang biasa pun mereka menggigil begitu takut, begitu gerun mendengar suara nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mengaum sekali lagi neraka jahanam. Nabi kata di waktu itu, nabi-nabi dan orang soleh semua pakat terduduk, mereka berduduk di atas lutut mereka jatuh tersungkur. Tetapi bila tiba waktu ngauman yang ketiga, neraka dah semakin hampir. Maka di kali itu Allah SWT mengatakan, Masya Allah, balagatil qulubul hanajir. Nyawa jantung manusia dah naik sampai ke tekak dia, tuan-tuan. Macam kita jatuh daripada kapal terbang, begitu jatuh sekali kita punya isi perut semua naik ke atas. Itulah keadaannya bila mana manusia dengar suara daripada neraka jahanam. Masya Allah, neraka jahanam akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta izin kepada Allah, pada hari ini aku akan seksa orang yang durhaka kepada Allah dengan sebesar-besar penyeksaan. Nabi SAW pernah beritahu kepada kita dalam sepotong hadis, satu hari neraka jahanam ni bagi laporan aduan kepada Allah, Ya Allah, tolonglah sikit ringankan bebanan pada saya. Api dalam perut saya dah terlalu panas sehingga menyebabkan api sini dah makan api sini. Akalat ba'di ba'd. Api dia dah makan satu sama lain. Tolonglah kasihan pada saya, Allah. Maka di kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, fa'adhina laha binafasain. Allah izinkan neraka bernafas dua kali dalam setahun. Masya-Allah. Yang pertama nafasun fi saif, yang pertama nafasun fi syita, yang pertama nafas pada musim sejuk, iaitu neraka tarik nafas, tuan-tuan. Bila neraka tarik nafas, seluruh dunia ni menjadi sejuk, tuan-tuan rahmatan Allah. Musim sejuk, masya-Allah, di kutub utara, kutub apa semua menjadi sejuk sekali, tuan-tuan rahmatan Allah. Di Malaysia turun hujan, di belah Afrika Selatan sejuk, di Jepun jadi sejuk, di belah Rusia jadi sejuk beku, tuan-tuan. Itu waktu neraka tarik nafas. Tetapi bila mana neraka itu melepaskan nafas dia, maka di kali itulah bumi ini menjadi panas pada musim panas. Macam mana sekarang ni, tuan-tuan, nak tahu bahan neraka jahanam? Nabi kata, fa inna shiddatal harri min fihi jahanam. Udara cuaca yang sangat panas waktu tengah hari, pukul 2, pukul 3 tengah hari itu, itulah bahan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya panas api neraka itu 69 kali ganda lebih panas daripada api di dunia ini. Masya-Allah, hadirin rahmati Allah. Di kali itulah bila mana neraka dibawa di depan Allah Subhanahu wa taala, di kali itu masih lagi belum Allah taala memulakan perhitungan. Maka Allah SWT beritahu kepada para malaikat, kamu sekarang jemput semua kekasih-kekasih aku untuk datang ambil tempat mereka masing-masing. Yang pertama sekali dipersilakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wabarak wasallam ambil tempat yang pertama. Sebab itu kita kena doa pada Allah taala, Allahumma anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yawm al-qiyamah. Ya Allah, nanti di hari kiamat letakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di makam yang paling hampir denganmu. Itulah posisi yang pertama, seat yang pertama diduduk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seat yang kedua diambil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW beritahu, orang yang pertama diberikan pakaian nanti di hari kiamat adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW yang kedua. Selepas itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi SAW beritahu, ketika mana aku tengok Musa, bila aku bangkit di padang mahsyar, aku tengok Nabi Musa alaihissalam tangan dia sedang bertopang pada aras Allah SWT. Aku tak tahu Nabi Musa ni, dia memang bangun sebelum aku ataupun memang Allah Ta'ala kecualikan dia daripada merasakan kedahsyatan hari kiamat. Maka semua Nabi-Nabi, 124,000 Nabi-Nabi dapat di mimbar yang paling istimewa, yang paling bercahaya, mimbar daripada nur, daripada intan belian. Mereka duduk di atas kasuri-kasuri yang warna hitam, yang warna putih, mengikut kedudukan mereka masing-masing. Maka sekarang diumumkan oleh para seorang malaikat, diumumkan sekali lagi, di manakah ayat syuhada, di manakah orang mati syahid, yang mana mereka memperjuangkan nyawa mereka untuk Allah Ta'ala. Panggil mereka, ambil tempat mereka di makam para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ainul fuqaha, di manakah ahli ulama di kalangan umat ini, ambil tempat kamu masing-masing. Di manakah para hafiz Quran, ambil tempat kamu di sebelah malaikat kiram bin barara. Ainul aimah, di manakah imam-imam masjid, ambil tempat kamu di belakang para hafiz Quran. Di manakah muazzinun, di manakah para muazzin? Yang pertama sekali muazzin yang dipersilakan, muazzin Masjidil Haram, muazzin Masjid Baitul Maqdis, muazzin Masjid Nabawi. Mereka pertama sekali akan dipanggil dengan penuh kemuliaan, ambil tempat masing-masing. Ainal mutahabbuna li jalali,
di manakah golongan yang berkasih sayang semata-mata kepada aku? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu di padang mahsyar nanti ada 7 golongan yang akan diletakkan di bawah naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada teduhan melainkan teduhan bayangan aras Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama imam adil, pemimpin yang adil, bawa mereka duduk di belakang para-para hafiz Quran, para-para imam, para-para muazin. Yang kedua rajulun qalbuhu ma'alaku bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu rindu ke masjid, selalu tertakluk dengan masjid, selalu memakmurkan rumah Allah taala, menghidupkan masjid. Mereka akan diletakkan di bawah naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, laki-laki yang selalu bersedekah dengan begitu banyak sehingga kanan-kanan bersedekah, tangan kiri tak tahu begitu ikhlasnya dia. Apa yang ada dalam poket disedekahkan tanpa tengok berapa banyak bilangan dia. Bersedekah dengan begitu banyak, mereka akan diletak di bawah naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah, laki-laki yang mengingati Allah bersunyi diri sehingga mengalir air mata dia, mengenangkan dosanya, mengatakan aku takut padamu ya Allah, aku takut tentang dosa-dosa ya Allah. Mereka akan dipanggil duduk di bawah naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang mana masya-Allah dipujuk oleh wanita yang cantik, yang bangsawan ajak berzina, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut padamu ya Allah. Dan laki-laki yang mana dalam kehidupan dunia ini sentiasa cinta mencintai, Allah telah akan bertanya ainal mutahabbun li jalali, di manakah golongan yang di dunia dahulu saling berkasih sayang semata-mata kerana keagunganku? Al yauma uzillum fi zilli yauma la zilla illa zilli, pada hari ini aku letakkan mereka di bawah naungan arasku. Sehingga Nabi SAW mengatakan pada hari itu umat yang paling dekat tempat duduknya dengan aku adalah orang yang paling baik akhlaknya, tetapi umat aku yang sombong, yang angkuh di dunia, mereka dijauhkan daripada tempat duduk yang berdekatan dengan aku. Maka hadirin rahmati Allah SWT sekalian, di kali itulah orang yang tidak berpeluang duduk di bawah naungan arasy, mereka akan sangat-sangat menderita, mereka akan menangis, mereka akan sangat cemburu melihat keadaan manusia yang berpeluang duduk di bawah naungan arasy Allah SWT. Maka setelah itu hadirin rahmati Allah, dipendekkan cerita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan beritahu kepada sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada waktu itu peluang kepada manusia untuk buat satu tindakan, di mana pada waktu itu manusia yang duduk, yang tidak dapat duduk di bawah naungan arasy Allah taala, mereka masing-masing bermesyuarat, wahai sahabat-sahabat, kita tengok keadaan kita ni, dah bertahun-tahun duduk di akhirat, duduk di padang mahsyar, Allah belum lagi buat keputusan untuk menghisap kita. Ayolah kita minta pertolongan, minta syafaat, kita minta wasilah daripada nabi-nabi yang paling dekat dengan Allah Taala. Mudah-mudahan kalau mereka menolong kita pada hari ini, akan disegerakan perhitungan penghisaban, akan meringankan bebanan kita. Kerana sesungguhnya pada waktu itu Nabi SAW beritahu Allah Taala akan berikan azab kepada manusia di padang mahsyar, iaitu peluh mereka yang begitu panas akan duduk di keliling mereka mengikut kadar dosa mereka masing-masing. Kalau dosa sampai dosanya ringan sikit, banyak beristighfar, banyak taubat, tapi masih ada sisanya, maka peluhnya sampai ke paras buku lali. Ada orang kerana terlalu panas pula, campur dengan bau badan orang lain, bahanglah. Hari ini Masya Allah satu hari tak mandi, kita pun dah rasa macam berlengah sangat dah badan kita. Bayangkan tuan-tuan di padang mahsyar 50 ribu tahun tak mandi, macam mana bau badan manusia, tengiknya macam mana, busuknya macam mana, hamisnya macam mana. Ada orang peluh dia sampai ke paras lutut, ada orang dosanya banyak lagi sampai ke paras pusat, lagi banyak dosa sampai ke paras dagu, ada orang sampai ke paras telinga, dia lemas di dalam dia punya peluh. Sehingga di waktu itu ada orang mengatakan, ya Allah, lebih baik campak kami selalu dan neraka daripada duduk dalam peluh ni. Tak tahan dah kami rimas, belengas. Tetapi itulah keadaan berlaku. Allah belum memulakan perhitungan. Di saat itulah semua manusia berkumpul depan Nabi Allah Adam AS. Wahai Adam, moyang kami yang paling kami hormati, yang paling kami sanjungi, pada pandangan anak cucu semua, tidak ada sesiapa yang lebih mulia di sisi Allah lebih daripada atuk. Allah suruh malaikat sujud pada atuk. Allah Ta'ala suruh atuk, perintahkan atuk duduk dalam syurga. Allah muliakan atuk, Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh badan atuk. Kerana itu pada pandangan kami, atuklah orang paling hampir dengan Allah Ta'ala. Tolonglah bantu kami supaya Allah Ta'ala mulakan perhitungan. Cakap sepatah pun tak apa, ya Allah, mulakan hisap. Di waktu itu, apa jawab Nabi Allah Adam AS? Pada hari ini kedudukan aku sebagai Nabi yang diciptakan pertama oleh Allah Ta'ala, sikit pun tidak boleh membantu aku. Hari ini pun aku mengatakan nafsi-nafsi, saya sibuk dengan urusan saya,
Tolong jangan ganggu saya. Pergilah berambus kamu semua daripada saya. Tolong jangan ganggu saya. Saya pun bimbang kerana di syurga dulu Allah larang saya makan buah khuldi. Saya makan, saya degil hari ini kerana kesilapan tadi. Walaupun Nabi Adam dah menangis 40 tahun. Menangis sehingga kata Nabi SAW, kalau dikumpulkan seluruh air mata anak cucu dengan air mata Nabi Adam, banyak lagi air mata Nabi Adam menangis kerana buat satu kesilapan. Bukan dosa pun makan buah khuldi, tetapi tersilap, tersasul, maka menyebabkan Nabi Adam pada hari kiamat tak berani nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Bayangkan kalau kita semua, buku kita setiap lembaran penuh dengan dosa, penuh dengan laporan yang tidak baik, macam mana kita nak menghadap Allah di padang mahsyar nanti? Tuan-tuan rahmati Allah, bila anak cucu tanya Nabi Adam, kalau atuk tak bersedia nak jumpa dengan Allah, tolong beritahu khabar kat kami, siapa di kalangan manusia yang paling dekat dengan Allah boleh tolong kami pada hari ini. Nabi Adam AS bagi syarat, kamu pergilah datangi Nabi Allah Nuh AS. Fa innahu kana abdan syakura, dia paling banyak bersyukur pada Allah di dunia. Dia berdakwah 950 tahun, umat dia cuma 82 orang beriman pada Allah Ta'ala. Berjumpalah seluruh manusia berkumpul depan Nabi Nuh, merayu Nabi Nuh AS, tolonglah kami wahai Nuh, kami dah lapar, kami dah letih, kami dah penat pada hari ini, bantulah kami supaya minta syafaat daripada Allah Ta'ala. Cakap sepatah pun tak apa dah, ya Allah tolonglah mulakan penghisaban untuk manusia, manusia dah terlalu menderita pada hari ini. Maka di kali itu Nabi Nuh AS mengatakan, saya pun ada melakukan silap yang sangat besar dalam hidup saya. Saya pernah berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan umat aku, jangan biarkan seorang pun kafir hidup dalam dunia. Allah telah tenggelamkan umat saya, juta-juta umat saya mati di dalam banjir. Hari ini saya tak berani jumpa dengan Allah Ta'ala. Saya takut bahkan Nabi SAW beritahu nanti di padang mahsyar, seandainya ada di kalangan kamu wahai umat aku yang membawa amalan 70 orang Nabi-Nabi di depan Allah di padang mahsyar pun, dalam buku catatan amal dia tak akan berani berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan dia merasakan hari ini saya pun tak selamat masuk ke syurga Allah Ta'ala, saya pun akan masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Ini keadaan perasaan seluruh manusia di hari kiamat. Nabi-Nabi pun tak rasa tenang pada hari itu. Bila jumpa Nabi Allah Nuh AS, habis itu kami nak jumpa siapa wahai Nuh yang boleh bercakap dengan Allah Ta'ala, boleh merayu kepada Allah, boleh request kepada Allah Ta'ala. Maka kata Nabi Allah Nuh AS, carilah Nabi Ibrahim. Dia orang yang sangat hebat di sisi Allah Ta'ala. Bila jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tak pernah cakap bohong. Cuma satu kali bila kawan-kawan dia ajak pergi sembah patung, waktu di zaman remaja, dia jawab, ini sakim, saya sakit. Sebenarnya bukan sakit betul, sakit hati tengok perbuatan hampa ni, menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Perkataan tadi menyebabkan Nabi Ibrahim takut nak jumpa dengan Allah, takut ini satu dosa, ini satu kesilapan. Tolong jangan ganggu saya pada hari ini, kamu cari orang lain boleh tolong kamu. Alaikum bi Musa, cari Nabi Allah Musa AS. Bila jumpa Nabi Musa, ibarat kata kalau kita ni, orang lain tu dosa mereka, kesalahan mereka sikit saja, aku ni tampak orang sampai mati, masya Allah aku pun tak boleh jumpa Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah secara langsung, maka kami itu kan nak jumpa siapa wahai Musa? Tolong beritahu kepada kami. Alaikum bi Isa, kamu carilah Nabi Allah Isa AS. Dia adalah ruh Allah, kalimah Allah. Nabi Isa AS jawab, sesungguhnya perkataan ruh Allah itu pun tak boleh selamatkan saya pada hari ini. Saya pun bimbang nak jumpa dengan Allah. Habis itu kepada siapa yang kami patut jumpa? Maka dia oleh Nabi Allah Isa AS, fa'alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah SWT. Berkumpul daripada awal sampai akhir di depan Nabi SAW. Dalam hati manusia sejuta pengharapan, inilah harapan kami yang terakhir. Kalaulah Nabi Muhammad SAW tolak juga permohonan kami pada hari ini, berarti kecewalah kami, binasalah kami, habislah kami, tidak ada apa-apa lagi. Kecewanya kami di hadapan Allah SWT, putus asalah kami. Maka di kali itulah masya Allah, ketika mana berkumpul awalin dan akhirin di hadapan umat Nabi SAW, maka di kali itulah Nabi SAW tahu, bila Nabi tengok umat dalam kelaparan, umat dalam kesedihan, sifat Nabi SAW, azizun alaihim ma'alitum, kalaulah sekecil-kecil musibah menimpa umat, itu pun menyedihkan perasaan Nabi SAW. Ketika mana umat menangis kepada Nabi Rasulullah, kami dah terlalu penat ya Rasulullah pada hari ini, kami dah terlalu dahaga, terlalu panas cuaca ya Rasulullah, tolonglah kami, bantulah kami, kalau Tuhan tak tolong kami, habislah kami pada hari ini. Maka di kali itu
itulah Nabi SAW meneteskan air matanya, melihat keadaan umat yang sedang menderita kelaparan. Nabi SAW angkat kepala dia, ana lahu, aku akan melakukan perbuatan ini. Nabi SAW bangun, berjalan menuju ke pentas penghisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Makam Mahmud. Nabi tersungkur jatuh bersujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diilhamkan oleh Allah dengan tasbih, dengan zikir-zikir yang selama ini tak pernah Allah taala ajar kepada Rasulullah. Hari itu Nabi SAW memuji Allah dengan zikir yang paling istimewa di sisi Allah taala yang belum diajarkan kepada Nabi SAW. Itu zikir yang paling baru, yang paling latest sekali ketika mana Nabi sedang memuji Allah taala. Tiba-tiba terlintas dalam hati Nabi SAW kesusahan, penderitaan yang dialami oleh umatnya menyebabkan Nabi SAW menangis dengan teresak-esaknya di depan Allah Subhanahu wa taala. Melihat keadaan Nabi yang sedang berkesedihan, ulama mengatakan seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai Muhammad kekasih aku, telah terlalu banyak kamu menderita di dunia. Kamu dah terlalu banyak menangis untuk umat kamu, telah banyak air mata kamu tumpahkan untuk umat kamu. Maka pada hari ini aku tak benarkan lagi kamu menangis. Berhenti menangis wahai kekasihku. Ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai kekasihku, sekarang juga angkat kepala kamu. Wasal tu'ta, minta apa saja hajat permohonan yang kamu nak minta daripada aku. Wasfa' tu syafa', minta syafaat kepada siapa pun di kalangan umat kamu, aku benarkan kamu syafaat kepada mereka. Nabi pun angkat kepala, ya Allah, umati, aku risau tentang umat aku, tolonglah selamatkan mereka, mulakan perhitungan ya Allah. Maka di kali itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baiklah aku akan mulakan perhitungan, tetapi satu perkara, wahai hamba-hambaku, selama ini kamu aku biarkan, kamu dah terlalu banyak bercakap, kamu dah buat macam-macam, aku tak pernah tegur kamu semua, tetapi pada hari ini dengar, aku hanya aku saja yang dibenarkan bercakap, hanya aku saja yang buat keputusan pada hari ini. Tak ada orang boleh tolong orang lain, tak ada orang boleh jadi kabel antara kamu untuk bercakap dengan aku. Maka di kali itu Allah Taala mengatakan, wa khasyaatil aswaatu lirrahman, tiba-tiba seluruh padang mahsyar menjadi diam, begitu senyap sunyi. Fala tasma'u illa hamsa, tak dengar apa suara pun melainkan hanya suara tapak kaki saja di kalangan manusia. Maka di kali itu Allah Subhanahu Taala mengatakan, sebelum aku hisab seluruh manusia. Maka di kali itu Allah Taala jelumkan binatang-binatang yang di dunia dahulu pernah diinai, pernah dizalimi, pernah ditanduk, pernah dimakan, pernah disondol oleh kawan-kawannya. Maka di kali itu Allah Taala hidupkan yang lemah, Allah Taala berikan kekuatan pada dia, yang ambil kisah daripada sahabat dia yang pernah menzalimi dia. Setelah mana semua binatang dah dihadiri oleh Allah Taala, Allah berita kepada binatang, kunu turaba, kamu semua jadi debu. Tiba-tiba masya-Allah, manusia binatang-binatang tadi jadi debu, hancur hilang. Di kali itulah Allah Taala mengatakan, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir kata, alangkah bertuahnya, alangkah untungnya kalau aku di dunia dahulu tak jadi manusia pun tak apa, jadi debu yang dihancurkan, yang dihilangkan, lebih mulia daripada jadi manusia. Karena sebentar nanti kita akan menghadapi penghisaban, perhitungan yang sangat dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mula-mula sebelum Allah Taala hisab manusia-manusia yang lain, Allah Taala beritahu, panggil tiga golongan semua di sini supaya mereka datang ke hadapan aku sebelum aku hisab sesiapa-siapa pun. Yang pertama sekali Allah Taala akan panggil ahli ulama, para-para pendakwah, para-para macam-macam di dunia ini, para-para penceramah yang mana mereka masya-Allah hidup mereka siang malam berdakwah menyebarkan agama. Allah Taala akan tanya kepada mereka yang tidak ikhlas, yang ikhlas duduk di bawah naungan aras Allah Taala, yang tidak ikhlas semua dikumpulkan, yang berceramah nakkan duit, nakkan macam-macam kemasyhuran, populariti, semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu akan tanya kepada semua ahli ulama, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang kuberikan kepada kamu? Ya Allah, kami gunakan seluruh ilmu yang kamu bagi kepada kami, kemampuan yang kamu bagi kepada kami, kepetahan bahasa bercakap yang kamu berikan kepada kami, untuk bawa seluruh manusia dekat kepada-Mu ya Allah, untuk mendakwah manusia kepada agama-Mu ya Allah. Kami lakukan semua semata-mata kerana-Mu ya Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, dengan manusia kamu apa boleh bohong, dengan manusia apa boleh berlaku, boleh tunjuk belakang, tetapi aku yang paham hati kamu, apa yang tersirat dalam hati kamu. Di sebalik semua perjuangan yang kamu berikan, tersirat dalam hati kamu, kamu inginkan kemasyhuran, kamu nakkan pujian, kamu nakkan banyak duit, kamu nak jadi kaya dengan apa yang kamu lakukan, dan kamu dah dapat semua itu di dunia. Karena itu pada hari ini di sisi aku, kamu tak layak mendapat satu pahala pun daripada seluruh pengorbanan kamu. Wahai malaikat, tangkap leher mereka, sembangkan muka mereka ke tanah, lepaskan muka mereka ke tanah, dan terus lemparkan ke dalam api neraka. Waliyazillah, ini soal ayat pertama sekali Allah Taala hisab seluruh manusia ini masuk dalam neraka tanpa hisab.
Masya-Allah ada orang masuk dalam syurga tanpa hisab, tetapi ulama yang berdakwah tidak ikhlas nakkan sesuatu di akhir zaman ini banyak yang berlaku perkara ini tuan-tuan. Semoga Allah pelihara saya daripada benda ini. Ini yang paling saya takut. Sebab itulah Imam Malik bin Dinar radhiyallahu anhu tiap-tiap kali orang minta tazkirah, minta ceramah, dia akan menangis. Masya Allah, orang tanya awak tak guru menangis. Itu tanggungjawab tuan guru bagi menyampaikan agama. Dia kata, hampa duduk sedap-sedap bersuruh aku berceramah. Tapi dari akhirat, yang kena tanya, yang kena hisap, aku tiap-tiap kali hari kamu bertazkirah, kamu bagi ceramah, niat apa dalam hati kamu? Kamu nak apa? Nak populariti? Nakkan kemasyhuran? Kamu dah dapat, hari ini tidak dapat. Itu yang membimbangkan para ahli ulama tuan-tuan rahmatullah Allah. Sebab itu semoga Allah bagi ikhlas. Ikhlas ni payah benda nak dapat tuan-tuan. Yang kedua Allah Ta'ala bagi orang mati syahid. Hampa duduk berjuang sana sini, berkorban jiwa raga kamu. Orang lain duduk dalam aircon, hampa pergi berjuang. Masya Allah di tempat-tempat yang di seluruh belahan-belahan dunia. Apa yang kamu nak daripada perjuangan kamu? Kamu dah korbankan nyawa kamu. Ya Allah, kami gunakan segala nikmat yang kau bagi untuk sebarkan agama kamu. Bukti nyawa kami korbankan di jalanmu ya Allah. Allah kata kazabta, kamu semua pembohong. Kamu buat perjuangan, kamu menyertai berbagai-bagai jalan untuk supaya manusia panggil kamu orang paling berani. Kamu berjuang untuk kampung kamu, masyarakat kamu. Kamu dah dapat gelaran sebagai superhero, sebagai Mr. Bravo. Kamu dah dapat gelaran itu. Kali itu sedikit pun dah hari kiamat, aku tak bagi ganjaran apa-apa pada kamu. Maka kali itu, wahai malaikat, tangkap leher mereka, sembangkan, hempaskan muka mereka ke tanah, dan lemparkan mereka dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, jatuhnya manusia ke dalam neraka. Nabi kata seketul batu yang kecil dicampakkan ke neraka jahanam, 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Itulah jatuhnya manusia ke dalam api dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang ketiga, golongan dermawan, hartawan yang banyak memberi sumbangan di dunia ini semata-mata nakkan kemasyhuran, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kamu buat dengan nikmat yang kubagi pada kamu? Orang lain nak jadi kaya, tak jadi kaya. Kamu sikit saja kerja dan jadi kaya, apa yang kamu buat? Ya Allah, tidak ada jalan-jalan kebaikan, madrasah, tahfiz, masjid, nak buat apa nak buat ini, semua kami bagi semata-mata kerana redha-Mu ya Allah. Allah kata kazabta, kamu pun bohong juga, kamu pun sama juga dengan mereka. Kamu buat sesuatu supaya digelar sebagai hartawan, dermawan, orang paling bagus sekali, supaya dapatkan pujian sanjungan. Kamu dah dapat semua itu di dunia, hari ini tidak ada sikit pun daripada aku. Wahai malaikat, tangkap leher mereka, hempaskan ke tanah, dan seret muka mereka, lemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itulah barulah Allah Taala akan panggil nabi-nabi terlebih dahulu. Sebelum aku mulakan hisab untuk sekalian manusia, aku akan panggil para anbiya alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad SAW lah orang yang pertama akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di kali itulah tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW sebelum wafat pernah mengumpulkan para-para sahabat di padang Arafah. Nabi SAW tanya, "Famadza antum qailun 'inda rabbikum yawmal qiyamah?" Kalian nak jadi nak cakap apa depan Allah esok hari kiamat tentang perjuangan saya, pengorbanan saya tentang umat? Adakah kamu akan jadi macam umat-umat yang lain? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua umat bila datang ke alam akhirat, ya Allah tolong jangan azab kami. Musa tak buat kerja apa? Datang ke alam dunia tak dakwah pun kami. Nabi Nuh pun tak buat apa. Tolong jangan azab kami Allah. Kau azablah Musa AS, azablah mereka. Masya Allah, di dunia dulu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi dah banyak berdakwah, tetapi Masya Allah masih diingkari, masih ditolak oleh umat dia. Bayangkan kalau kita ni tidak berdakwah, macam mana keadaan kita nanti di padang mahsyar tuan-tuan rahmati Allah. Tetapi di kali itulah di padang Arafah, Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bangkit di hadapan Nabi SAW. Nasyhadu ya Rasulullah, di padang mahsyar nanti semua umat akan bersaksi bi annaka ballaghtar risalah, Tuhan telah menyampaikan risalah Allah dengan sempurna. Wa kashaftal ummah, wa kashaftal ummah, kamu telah memberi nasihat kepada umat, dan Tuhan telah menikah musibah daripada kami semua. Wajahata filai atta atta kaliyakin, Tuhan telah berjahadah, berkorban jalan Allah sampai Tuhan meninggal dunia. Maka di kali itu Nabi SAW mengatakan, Allahumma shahid, di hari ini aku jadikan kau sebagai saksi ya Allah, supaya kau pegang kata-kata mereka, supaya mereka jadi saksi nanti di hari kiamat. Mereka tak ubah statement di pada masyarakat ini. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Ini keadaan Nabi Muhammad SAW. Setelah itulah Nabi SAW beritahu, Allah telah akan panggil umat Muhammad SAW terlebih dahulu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW beritahu, nahnu sabiqun ila akhirun, kita lah umat yang paling akhir datang ke dunia, tetapi paling awal dipanggil untuk hisab. Hari ini tuan-tuan, kalau kita jadi orang pertama kena periksa, hari interview hari pertama kita orang pertama lama dipanggil untuk dipertanyakan. Kadang-kadang jawapan macam-macam ada dalam otak. Bila kena panggil mula-mula,
jadi lupa. Itulah kita bimbang kepada umat akhir zaman. Nabi SAW minta hisab untuk umat akhir zaman. Memakan masa 500 tahun lamanya. 40 tahun Allah Ta'ala akan hisab orang miskin. Selebih daripada itu, 460 tahun adalah hisab untuk orang yang kaya-kaya di kalangan umat akhir zaman. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita miskin, kalau kita susah, rezeki kita tak berapa elok, tuan-tuan jangan sedih, jangan kita mengeluh. Sebenarnya itu tanda Allah sayang kat kita. Di dunia kita rasa Allah tak benci pada kita. Tetapi supaya kita tak mudah dihisab di akhirat, nanti bila mana Allah panggil orang miskin, apa yang kamu nak bagi laporan kepada aku pada hari ini? Orang miskin kata, ya Allah, engkau bagi harta kepada orang kaya. Kami hidup di dunia tak ada makan, tak ada pakaian. Kerana itu Allah SWT mengatakan pada hari ini, aku izinkan kamu masuk ke dalam surga aku tanpa hisab. Kamu pergi masuk semua ke dalam surga aku. Maka di kali itu Tuhan rahmat Allah, orang miskin yang tadi diletakkan di satu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulalah Allah Ta'ala akan panggil setiap satu orang, satu persatu, masya Allah dipanggil. Bayangkan umat Rasulullah ada berapa bilion tuan-tuan. Nak tiba giliran saya dan tuan-tuan, tak tahulah bila tiba waktunya. Tetapi bila tiba masa kita, giliran kita, Nabi SAW mengatakan malaikat tak akan tersalah, tak akan tersilap untuk memilih siapa di kalangan manusia. Walaupun kita ada beribu-ribu nama yang sama dengan nama kita, bila tiba masa kita, malaikat, dua orang malaikat akan tangkap bahu kita, bawa letakkan kita di dalam kandang mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Di kali itu masya Allah, sebelum Allah Ta'ala hisab kita, terlebih dahulu Allah Ta'ala akan letakkan 99 buku catatan amal di depan kita semua masing-masing. Yang mana kata Nabi SAW, begitu besarnya buku tadi, kalau dibukakan lembaran-lembarannya akan tertutup antara timur dan barat. Masya Allah, di kali itulah masya Allah, ketika mana manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW beritahu, ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu, tidak ada seorang pun di kalangan kamu, mereka wajib bercakap, bersoal jawab dengan Allah Ta'ala, berdialog dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar, laisa bainahuma terjemah, tidak ada orang tengah di antara kita dengan Allah Ta'ala. Maka di kali itulah masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlebih dahulu akan suruh kita baca buku kita masing-masing. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, wajah Alkitab fatal mujirim minum syukir dan mabih. Maka bila mana diletakkan buku, orang yang banyak melakukan dosa mula menggigil depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecut buku mereka, apa jawapan aku nak beri depan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di hari itulah Allah Taala beritahu, sebelum aku nak soal apa pun, aku suruh kamu baca dulu laporan hidup kamu, riwayat daripada awal sampai akhir. Kita baca satu-satu, di hari sekian, di tempat sekian, bersama sahabat sekian, aku melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Maka masya Allah, bila mana manusia nampak begitu banyak dosa yang dilakukan, saya pun tak ingat ada dosa ini bila saya buat. Maka di kali itu masya Allah, mereka akan tepuk dahi, ya ma ya wailatana, habislah kita hari ini, ma li hadzal kitab, apa kena dengan buku ini? La yuadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tak tinggal dosa kecil dosa besar. Mereka semua tertulis tercatat rapi, tak tersilap sikit pun catatan daripada malaikat. Bukan sekadar catatan, tetapi bentuk fizikal amalan tadi, amalan baik pun ada kat belah kanan, amal maksiat pun masya Allah bertimbun dosa kat belah kiri. Waktu itu masya Allah malunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan, kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, cukuplah hari ini, tak payah orang lain jadi sebagai saksi, sebagai hakim, awak sendiri boleh buat keputusan hari ini layak masuk syurga ke layak masuk neraka. Masya Allah, ini pertanyaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, di waktu itu Nabi kata, fayal zurutil qawaji, bila dipandang ke belah depan, di hadapan mahkamah Allah itu terbentang lautan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan rahmat Allah, kita hari ini mengapa kita tak takut dengan alam akhirat? Sebab kita rasa akhirat itu jauh daripada kita. Pada hakikatnya, seluruh lautan yang berada di sekeliling kita ni, di hari kiamat akan ditukar oleh Allah, diubah menjadi lautan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sekali di akhir zaman, banyak kita tengok laut yang bercampur dengan api. Di bawah dunia ini penuh dengan api neraka pada hakikatnya. Kalau kita sebenarnya memahami perkara tersebut, tak ada siapa berani pergi ke laut tuan-tuan rahmat Allah, nak menikmati, nak mandi, nak apa. Sebab itulah tempat letaknya api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita yang tak tahu yang jahil, kalau ditanya pada kita, ustaz di mana letaknya, ha, apa telaga Al-Kausar? Maka dijawab, sesungguhnya telaga Kausar itu letaknya di tempat mimbar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dekat Nabi nak wafat, di saat ini aku sedang berdiri di atas mimbar aku, di atas telaga aku. Ramai ulama tak faham tentang perkara ini, tetapi tuan-tuan, Allah Taala bagi
kadang-kadang kita nampak bila kita baca hadis, rupa-rupanya itulah tempat letaknya telaga Al-Kausar di Madinah Tulum Dawarah. Setelah kita dihisab nanti, kita akan berjalan ke Madinah untuk kita meminum air telaga Al-Kausar daripada tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mahsyar ini di dunia. Bumi di mana Allah Taala akan hisab kita di Palestin sana, sebenarnya pada mahsyar itu berada di dunia ini, di sekeliling kita, di tempat di mana kita sedang berada di tuan-tuan rahmat Allah. Maka hari ini masya-Allah Allah Subhanahu akan tanya satu persatu, tsumalatus alunna yawma idzin 'alan na'im. Bukan sekadar soalan itu saja, mula-mula nak cek dalam semua catatan ini, solat kamu macam mana, ya, daripada baligh sampai mati ada tak tinggal satu solat masya-Allah, yang mana ulama mengatakan sesungguhnya dalam Al-Quran ada 700 perintah sembahyang. Siapa yang meninggalkan solat berarti dia telah melanggar 700 perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ulama mengatakan semua dosa-dosa yang lain, dosa zina, dosa mencuri, diampunkan bila mana kita bertaubat beristighfar pada Allah Taala, maka diampunkan dosa kita. Tetapi dosa solat selagi tak habis qada, selagi itu taubat kita tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu payahnya tuan-tuan. Sebab itu bila Allah bagi perintah sembahyang, Nabi kata awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah solat. Perkara pertama Allah nak cek dalam semua buku kita adalah sembahyang kita, sejauh mana khusyuknya kita dalam sembahyang. Kalau sembahyang kita tak khusyuk, kita gagal. Tetapi kalau sembahyang kita khusyuk, Allah mengatakan qad aflaha al-mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khusyu'un, itu mereka khusyuk di dalam solat mereka. Masya-Allah, habis Allah telah cek amalan kita tuan-tuan. Setelah itu Allah telah akan buat perintah kita, bawa buku ini, timbang dalam mizan, tengok sebanyak mana beratnya amal soleh yang kamu kerjakan. Maka ulama kata berat tadi, mizan tadi tak akan beranjak walau satu gram dengan beratnya buku 99 buku tadi. Tetapi masya-Allah, yang akan menyebabkan gram tadi beranjak, jarum tadi beranjak adalah keikhlasan kita, khusyuk kita, tawajuh kita, penghayatan kita dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Itu akan memberatkan nilai amal kita di padang mahsyar nanti. Sebab itulah tuan-tuan masya-Allah, yang paling ulama takut bukanlah hisab, tetapi yang paling kita takut adalah mizan, di mana nanti bila dimizankan, ditimbangkan amal kita, baru tahu berat mana amal kita. Ha? Hari ini di dunia kita rasa aku semayang, aku mengaji dah, aku buat umrah dah, tetapi setakat mana kualiti yang ada pada amal kita, kalau kualiti tak bagus, sikit pun tak berat tuan-tuan, yang menyebabkan kita berjaya 50% daripada gerai dari berat sampai ke atas, barulah kita akan berjaya di sisi Allah Ta'ala. Kalau kurang daripada itu, faman thaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan dia, fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang diridai. Wa amma man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan dia, fa ummuhu hawiyah, dia akan dilemparkan ke dalam neraka hawiyah. Masya-Allah, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat-sangat panas. Allati tattali'u 'ala al-afidah, panasnya api neraka tuan-tuan. Hari ini api dunia ni kadang-kadang kita bakar kambing, kadang-kadang dalam dia tak masak. Masya-Allah, banyak bila kita bakar-bakar ayam, tengok dalam ada darah, masya-Allah. Maknanya api tak masuk sampai dalam. Tapi api neraka Allah kata allati tattali'u 'ala al-afidah, api neraka masuk dalam mulut, masuk sampai dalam jantung dibakar. Ini kepanasan api neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam luar saja, dibakar sampai dalam hati, dalam jantung, dalam perut, dalam otak, semua masuk. Inilah yang menyebabkan kita bimbang, kita risau tuan-tuan. Kedahsyatan pada mahsyar ni, supaya kita faham, sekarang kita tak nampak lagi. Sebab itu kita berani nak buat dosa, kita masih belum lagi buat keputusan nak berubah, nak berhijrah. Kadang-kadang susah, orang nak ajak kita kepada kebaikan, kita bertangguh-tangguh. Tetapi kalau kita faham apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, Nabi awal-awal lagi dah beritahu, Allah, demi Allah, ini a'lamu wa la ta'lamu, aku selaku Nabi, aku tahu benda yang kamu tak tahu, wahai Muhammad. Wa asma'u ma la tasma'un, aku hari ini dengar suara yang kamu tak dengar. Wa ara ma la tarawun, aku dah nampak benda yang kamu tak nampak. Sedemi sesungguhnya yang kata Nabi SAW, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu, kalau hampa semua tahu apa yang aku tahu, la dha'iktum qalilan, kamu akan sedikit ketawa dalam kehidupan dunia ini. Wala bakaytum katiran, kamu akan banyak menangis teresak-esak di depan Allah Ta'ala.
wa ma talazzatum bin nisa'il furus, kamu akan biarkan isteri kamu tidur di atas samparan, kamu tak terkam dia, tak dekat dengan dia, wala kharajtum ila sa'udat tajra'una ila Allah, kamu akan lari ke dalam gunung, ke dalam hutan minta perlindungan pada Allah, selamatkan kami daripada api neraka ya Allah, selamatkan kami daripada azab kesengsaraan di padang mahsyar ya Allah. Ini keadaan Nabi SAW tahu, setelah mana aku tahu betapa dahsyatnya penghisaban, perhitungan di padang mahsyar. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, ya Allah, seandainya kau tak jadikan aku sebagai rasul pun tak apa ya Allah, aku tak jadi Muhammad pun tak apa, aku jadi sebatang pokok yang ditebang oleh manusia, lebih baik daripada jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada jadi manusia. Jadi pokok tak kena hisap, tetapi jadi manusia, semua amal kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tuan-tuan rahmatullah, siapa yang berjaya, Allah telah akan umumkan si fulan bin si fulan merupakan calon ahli syurga. Wahai malaikat, serahkan buku catatan amal pada tangan kanan. Bila dapat buku catatan pada amal tangan kanan, masya-Allah, dia akan buka buku dia mengatakan, ya masya-Allah, ayat apa, fa amman utiya kitabahu biyaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, kawan-kawan tolong baca buku saya, tengok sikit apa ada dalam tu, semua A belaka, alhamdulillah. Hari itu kalau nak bahasa bangga, nak sombong, nak apa, nak takabur, boleh hari itu. Sebab apa? Dah di padang mahsyar nak berbangga-bangga. Hari ini anak kita dapat 8A, dapat 5A, tak boleh bangga lagi tuan-tuan, sebab belum berjaya lagi di dalam akhirat. Hari ini kita dapat umur besar, tak boleh bangga lagi tuan-tuan, belum tentu lagi di padang mahsyar nanti. Tetapi hari itu masya-Allah tuan-tuan, tolong tengok buku saya, semua A belaka, cemerlang belaka. Ini tuan-tuan, ini mula kita hisab. Kenapa saya berjaya? Sebab di dunia dulu, hari-hari saya yakin saya akan berjumpa dengan Allah di padang mahsyar. Allah dah beritahu, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ada. Siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah redha kepada dia, Allah bagi kejayaan kepada dia, faly'amal 'amalan salihan, di dunia kena sentiasa buat amal soleh, wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ada, dan jangan sekali-kali melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin aku akan berjumpa dengan Allah di padang mahsyar. Sebab itu walaupun ada nafsu nak buat benda, nafsu nak beli sesuatu, nafsu nak hidup mewah, tapi saya sabarkan nafsu saya tahan diri saya, jangan beli, jangan buat, jangan lakukan, kerana aku tahu nanti di padang mahsyar aku tak mampu nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan dan hadirin Allah, balik buka lemari masing-masing, tengok berapa helai baju yang kita beli, yang kita tak pakai, berani kita nak jawab depan Allah taala. Berapa helai pakaian dalam rumah kita yang kita pakai, kita beli, kita tak guna pun. Sedangkan isteri Nabi, keadaan Nabi SAW, setiap orang di kalangan sahabat Nabi, dalam hidup mereka cuma ada selai baju saja mereka pakai seumur hidup. Mereka tak susah nak jawab soalan daripada Allah Ta'ala. Tetapi kita masya Allah, sampai baju kena kerik dengan tikus, sampai baju kita buang sedekah pada orang, tetapi masya Allah kita masih belum risau tentang perhitungan penghisaban di padang mahsyar. Apa kita nak jawab daripada Allah Ta'ala? Pembaziran-pembaziran yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Maka tuan-tuan rahmati Allah, setelah mana Allah Ta'ala buat keputusan, siapa yang gagal, serahkan buku daripada tangan kiri, tapi kena ambil daripada belah belakang. Masya Allah, tangan dia akan menjulurkan, masya Allah, dia akan ambil buku tadi. Maka dia kata, ya laitani lam utak kitabiyah, kalau aku tak ambil buku ni pun tak apa. Ya wailata kanatil qadiyah, keputusan dah dibuat pun oleh Allah Ta'ala. Halaka anni sultaniyah, kerajaan saya pun telah menyebabkan saya gagal, saya binasa pada hari ini. Ma aghna anni maliyah, harta saya pun tak dapat tolong saya pada hari ini. Maka di waktu itulah tuan-tuan rahmati Allah, Allah mengatakan, ya wajdul mujrimu, orang yang kembali kepada Allah Ta'ala membawa dosa yang banyak di padang mahsyar nanti, dia akan mengharapkan, ya Allah, seandainya di padang mahsyar ini aku boleh tebus azab neraka ini ya Allah dengan anak-anak aku ya Allah, maka di waktu itu, ya wajdul mujrimu, law yaftati min azab yawm al-jibani, tolonglah ambil semua anak aku 10 orang lempar dalam api neraka ya Allah. Kalaulah seandainya hari ini azab neraka ini boleh ditebus dengan isteri aku, lemparkan isteri aku dalam neraka ya Allah, lemparkan anak yang sedang menyusu ya Allah, lemparkan sahabat-sahabat kerabat aku, ibu bapa aku lempar dalam neraka. Wa man fil ardi jami'a, bahkan kalau perlu seluruh dalam manusia dalam pada masa ni, seluruh dunia ni lempar mereka dan neraka ya Allah. Summa yunji, tetapi tolong selamatkan saya seorang pada hari ini. Tetapi Allah Subhanahu mengatakan, la tazir wazratu wizra ukhra, orang lain tak boleh tanggung dosa kamu, kamu yang buat, kamu kena pikul nanti, pandai-pandai buat, pandai-pandai tanggung. Maka di kali itulah tuan-tuan, dipendekkan cerita, setelah selesai Allah hisap seluruh manusia, Allah Ta'ala mengatakan, kami mampu untuk hisapkan manusia,
dan begitu mudah sangat bagi kami untuk melakukan perhitungan bagi Allah mudah, tapi yang menanggung itu manusia yang payah. Maka setelah itu Allah telah akan naikkan satu tembok setelah mana ahli syurga dengan ahli neraka dipisahkan oleh Allah. Allah mengatakan wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, pada hari ini dipisahkan ahli syurga dengan ahli neraka. Di dunia kita berjalan naik LRT, kadang-kadang ada orang solat asar, ada orang tak solat asar, jalan sama-sama. Kita naik kapal terbang, ada orang tak semayang, ada orang semayang, tetapi nanti di padang mahsyar Allah pisahkan orang yang taat daripada orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Pada hari itu tuan-tuan, manusia yang duduk di sebelah kiri tuan-tuan, orang yang duduk ashabu syimal, maka di kali itu apa mereka akan mengatakan, nampak kayaknya memang hari ini habislah kita, dilemparkan ke dalam neraka. Neraka dah berapa kali meraung minta izin pada Allah Ta'ala. Di kali itu dikeluarkan masya Allah tengkuk-tengkuk daripada api neraka, masya Allah keluar menyulurkan begini. Tanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, berapa patut yang aku ambil daripada ahli neraka sebelum masya Allah sebelum itu tuan-tuan, masya Allah neraka apa Allah Ta'ala akan beritahu, ambil daripada mereka ini, daripada 1000 orang tarik 99,999 orang, tangkap mereka dan lemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini keadaan yang berlaku. Tetapi terlebih dahulu, sebelum manusia dilemparkan ke dalam api neraka, maka di kala itulah manusia dah mula rasa debaran, ketakutan yang besar-besaran. Hari ini aku nak salahkan siapa lagi? Sebab kita, kesilapan kita selama ini, sebab kita selalu salahkan orang. Kenapa saya gagal? Kenapa anak saya gagal? Ini salah orang ini. Ini salah orang ini. Ini salah jiran. Ini salah moyang saya dulu. Ini salah atuk saya dulu. Ayah saya dulu. Yang tak betul dididik kami. Ini salah orang ini. Salah orang ini. Dari akhirat nanti nak cari salah lagi. Rupa-rupanya salah saya sebenarnya, saya ikut ketua saya dulu. Ketua saya suruh aku buat kerja jahat, saya ikut cakap dia. Ya Allah, hari ini tolong ya Allah, bagi double azab pada ketua saya. Dia yang menyebabkan saya gagal pada hari ini. Allah kata tidak. Sebenarnya pada hari ini, dua-dua dapat azab double daripada hari kepada aku. Allah Ta'ala kata, la tahtasimu ladayya, hari ini aku tak benarkan kamu gaduh depan aku. Kamu masing-masing tanggung kesilapan kamu. Masya Allah, bila mana ketua dah lepas diri, tak boleh nak salahkan ketua. Akhirnya manusia kata, kita kena salahkan Azazil. Setanlah punya angkara. Dia yang menghasut kita buat kerja tak baik. Maka hari ini jom kita ludah muka dia, kita belasah dia, kita katuk dia, kita terajang dia, sepak dia. Naj'al rumah tahta abdamiyah, kita pijak kepala setan Azazil dengan kaki kita. Maka di kali itu bila mana berkumpul seluruh anak Adam di sekeliling Azazil, Azazil waktu itu tertunduk, tersenyum dengan senyuman yang sangat-sangat puas. Kenapa janji di depan Allah Ta'ala, berbaloi aku minta umur panjang sampai hari kiamat. Rupa-rupanya masya Allah, begitu ramai anak Adam masuk neraka bersama dengan aku pada hari ini. Masya Allah, syaitan pun mengatakan, masya Allah wahai manusia, hari ini tolong jangan siapa-siapa bawah dengan aku, jangan siapa-siapa kutuk aku, jangan siapa-siapa ludah pada aku. Hari ini masya Allah, Allah Ta'ala innallahu wa'adakum ma'adil haq, Allah bagi janji kepada kamu, janji Allah semuanya benar belaka. Wa'adukum, tetapi aku juga tabur janji selaku musuh kamu, aku tabur janji supaya nak enjoy sekarang, nak buat apa-apa pun sekarang sebelum mati, dan mati nanti tak ada peluang lagi. Maka ternyata kamu tak dengar cakap Nabi-Nabi, tak dengar cakap Allah, tak dengar cakap ahli ulama, yang kamu dengar cakap syaitan. Maka kali itu pada hari ini kata syaitan, di dunia dulu aku tak ada kuasa pun nak paksa kamu buat kerja tak baik. Aku cuma illa an da'utukum, saya cuma dakwah saja, ajak saja. Tetapi malangnya fastajabtum, kamu telah terima dakwah aku, kamu tak terima dakwah para nabi. Maka kan itu fala talumuni, hari ini kamu jangan cela aku. Walum wa'zakum, cela diri kamu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, hari ini tuan-tuan pun tak boleh tolong saya, saya pun tak boleh tolong tuan-tuan, saya pun pernah kufur pada Allah Ta'ala. Hari ini kita masing-masing pakat-pakat tanggung sendiri seksa azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Datang neraka sumalana zi'anna min kulli syi'atin ayyu ashadu 'ala ar-rahman 'itiya, kami akan ambil siapa yang paling degil, yang paling sombong di kalangan manusia. Yang pertama sekali mereka akan diambil oleh neraka Allah Ta'ala, dilemparkan ke dalam perut api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setelah itu tuan-tuan, dia akan dihalau semua ahli neraka masuk ke depan pintu neraka. Sampai di depan pintu neraka menanti malaikat Malik Zabaniyah, 19 orang yang buta matanya, yang pekak telinganya. Masya Allah, mereka akan bertanya, masalahkah kufi safar, apa dosa yang hampa buat sehingga hampa masuk dalam neraka.
neraka pada hari ini ke dalam neraka safar. Mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin, dulu-dulu kami tak sembahyang. Ini dosa kami yang pertama. Walam nakunu tu'imul miskin, kami lupa nak bagi makan orang miskin. Wa kunna nukadzibu yaumiddin, kami tak percaya hari kiamat. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami banyak buat maksiat bersama dengan kawan-kawan. Hatta atana al-yaqin, sampai kami mati, sehingga pada hari ini baru kami yakin sebenarnya hari akhirat itu wujud, hari kiamat itu wujud, hisab itu ada. Nabi dah beritahu awal-awal lagi, hisab hari kiamat itu hak, surga itu hak, neraka itu hak, titian sirat itu hak, azab kubur itu benar, tapi kami tak percaya. Maka hari ini kata malaikat, hampa rasa azab daripada kami, diambilkan gari, digarikan tangan mereka, dilekatkan dengan dagu, maka dililitkan dengan mereka dengan lilitan rantai, yang mana kata Nabi SAW, panjangnya mata rantai itu, satu-satu mata rantai panjangnya sab'una zira'an, 70 hasta panjangnya, dililit seluruh tubuh badan, di hujungnya dimasukkan dalam mulut, dikeluarkan rantai daripada punggung, dan malaikat akan rentak rantai tersebut dan lemparkan mereka semua ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tibalah giliran orang yang beriman pada Allah, mereka duduk minum air telaga Kausar, dan mereka diperintahkan oleh Allah Taala untuk melintas titian sirat yang sepanjang 1500 tahun perjalanan. Kata Imam Qurtubi, bayangkan kita nak memijak di atas satu titian yang mata kita sendiri pun tak nampak nak letak mana kaki kita atas titik tersebut, yang begitu halus seperti selai rambut, yang begitu tajam macam mata pedang, sedangkan kita berjalan di atas titian sirat, tidak ada selipar, tidak ada kasut dengan tapak kaki kita. Nabi SAW mengatakan, di kalangan umat aku, amalan mereka kuat, mereka melintas titian sirat sepantas kilat sampai ke seberang sana. Ada umat aku meluncur di titian sirat seperti burung yang terbang. Ada umat aku melintas di atas titian sirat, berlari dengan kepantasan kuda yang berlari kencang. Ada umat aku berjoging, berlari di atas titian sirat. Ada umat aku berjalan, ada umat yang merangkak di titian sirat. Tengah-tengah mereka melintas, maka para malaikat akan meluncurkan kalalib, pencangkuk-pencangkuk untuk tarik mereka supaya jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyebabkan satu malam Abdullah bin Rawaha menangis dengan teresak-esak di depan Allah Taala. Isteri dia pun tengok dia menangis kuat sangat. Isteri duduk tepi pun menangis, habis menangis. Ditanya oleh isteri dia, wahai kekanda, apa yang menyebabkan adinda menangis? Adinda menangis kerana kesian tengok kekanda menangis. Kekanda pula, kenapa kekanda menangis? Kekanda menangis kerana teringat bila tiba giliran kekanda diperintahkan oleh malaikat untuk melintas titian sirat, apakah kekanda mampu melintas titian sirat dengan selamat, sedangkan Nabi SAW telah beritahu, man batta'a bi amaluhu lam yusri' bihi nasabu, siapa yang kerana amal dia menyebabkan dia lambat berjalan di atas titian sirat, menyebabkan dia ditarik ke dalam neraka Allah Taala, maka lam yusri' bihi nasabu, keturunan yang baik, keturunan orang soleh tidak mampu menyelamatkan dia. Hanya iman dan amal dia sendiri yang mampu menyebabkan dia mudah menyeberangi titian sirat. Maka di kali itu tuan-tuan, sampai di seberang sanalah, barulah siapa yang selamat ke seberang sana, barulah dia selamat dalam erti kata yang sebenar. Selagi itu belum ada jaminan. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, dalam kesempatan kita hidup di alam dunia, sama-sama kita jaga diri kita, jaga anak isteri kita. Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kerana itu insya-Allah, mudah-mudahan Allah SWT berkati hidup kita di alam dunia. Dalam saki baki hidup kita, kita kena buat keputusan dah. Hari ini juga, malam ni kita kena buat keputusan. Ya Allah, sebelum kami mati, berilah kemampuan pada kami untuk kami memperelokkan iman dan amal kami, sehingga kami mati dengan bawa husnul khatimah, sehingga kami akan kembali membawa laporan yang terbaik di hadapan engkau nanti di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan engkau selamatkan kita. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya la yashma'al mu'min mil khair, orang beriman tak pernah berhenti, tak pernah kenyang buat baik, hatta yakuna muntahaul jannah, sehingga kaki dia menjejakkan kaki ke pintu syurga Allah Ta'ala. InsyaAllah, dengan mudah-mudahan, dengan berkat kedatangan bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan, kita dapat keputusan yang terbaik supaya kita meningkatkan iman amal kita, supaya nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita. Allah merintahkan kepada kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, beribadat kepada aku di dunia dahulu. Irji'i ila rabbiki, pulanglah ke pangkuan Tuhan kamu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau redha dan engkau diridai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, buat persiapan untuk masuk ke dalam tubuh badan hamba-Ku, buat persiapan untuk masuk ke dalam syurga-Ku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima hidup kita, Allah maafkan dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah permudahkan hisab kita, dan Allah Ta'ala mempermudahkan kita, mempercepatkan kita menyeberangi titian sirat, dan akhirnya kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memasuki pintu gerbang syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya padang mahsyar, apa yang kita dengar tadi baru sekadar maklumat
tetapi hakikatnya kita sendiri akan mengetahui itulah hari yang mana Allah SWT mengatakan yauma yaj'alul wildana shiba, padang mahsyar adalah hari yang mana kanak-kanak pun bila sampai ke alam akhirat tumbuh uban di kepala mereka, mereka pun tak sangka ada alam yang begitu dahsyat begini yang kami tak pernah sangka dalam hidup kami. Mudah-mudahan sebelum kita berjumpa dengan Allah, kita bersiap sedia sungguh-sungguh yang mana untuk kita berjaya di alam akhirat, nak selamat. Allah kata wa amma man khafa maqama rabbi, siapa yang takut nak berjumpa dengan Allah, berdiri depan Allah di padang mahsyar nanti, wa nahan nafsa anil hawa, syarat dia mestilah dia menahan hawa nafsu dia dalam kehidupan dunia ni, fa innal jannata hiyal ma'wa, syurga jannatul ma'wa lah tempat tinggal dia, kediaman dia yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Taala pilih kita semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menjadi calon-calon ahli syurga yang diterima oleh Allah Subhanahu Taala, yang diridai oleh Allah Subhanahu Taala. Amin amin rabbil alamin. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad afdhalus shalawatika bi 'adadi ma'lumatika wa barik wa sallim. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguhnya terlalu banyak nikmat yang Kau kurniakan kepada kami ya Allah. Namun demikian ya Allah, kesilapan kami ya Allah, kekurangan kami ya Allah, kami selalu menggunakan nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah untuk merugikan kami di alam akhirat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sebelum kami mati Kau berilah taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat menggunakan segala nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah untuk mendekatkan diri kami dengan Kau ya Allah, untuk mendekatkan diri kami dengan keridaan-Mu ya Allah, mendekatkan diri kami dengan syurga-Mu ya Allah, menyelamatkan kami ya Allah di dalam kubur, menyelamatkan kami di padang mahsyar, menyelamatkan kami di mizan, menyelamatkan kami di medan hisab nanti Allah, menyelamatkan kami di padang mahsyar. Mudah-mudahan insyaAllah dengan nikmat tadi kami dapat menggunakan nikmat tersebut untuk memudahkan kami masuki pintu gerbang syurga-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dalam hidup kami ya Allah terlalu banyak dosa dan kesilapan yang kami lakukan ya Allah. Oleh itu sebelum kami mati, bila taufik dan hidayah kepada kami untuk kami segera bertaubat kepada-Mu ya Allah, segera kembali kepada-Mu ya Allah, kembali mentaati-Mu ya Allah, kembali memakmurkan rumah-rumah-Mu ya Allah, mendekatkan diri dengan zikir-Mu ya Allah, dengan Quran-Mu ya Allah, dan mudah-mudahan sebelum kami mati kami dapat tinggalkan segala keperangan-perangan buruk yang kami selalu lakukan ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan anak dan isteri kami ya Allah, selamatkan ibu bapa kami ya Allah, ibu bapa mertua kami ya Allah, adik-beradik kami ya Allah, kaum keluarga kami ya Allah, selamatkan seluruh umat ini daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Sungguhnya kami, tubuh badan kami terlalu kerdil ya Allah, tak mampu kami menghadapi azab-azab-Mu ya Allah, azab yang terlalu besar ya Allah. Di dunia ini kami dalam keadaan lalai ya Allah, dalam keadaan leka, kami tak nampak apa yang akan menanti kami di padang mahsyar. Seadanya kami tahu ya Allah, kami semua akan hidup di dalam dunia ini dengan penuh ketaatan kepada-Mu ya Allah, dengan penuh ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Mudah-mudahan sebelum kami mati ya Allah, Kau berikan kesempatan pada kami ya Allah, kesempatan yang paling besar untuk kami memperbaiki segala kekurangan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, keampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah, tukarkanlah dosa kami menjadi amal-amal soleh ya Allah yang akan mengembirakan, membahagiakan kami di alam akhirat nanti ya Allah. Selamatkan kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Amin amin rabbil alamin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah.